Seberapa sering lo bilang mau usaha, mau membaca, mau mulai berolahraga, tapi gak ada satupun yang lo lakuin? Mungkin bro, penyebabnya lo kurang motivasi. Dan video ini merupakan video yang tepat untuk lo tonton. So, stick around! Hai semua, perkenalkan nama gue Ama Alkatiri dan gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Dan bila kalian ingin baca, linknya gue taruh di kolom description. Kalau lo bro sering kehilangan motivasi, gue rasa penyebabnya lo belum subscribe channel gue sih. Canda-canda bro, tapi di subscribe ya. Back to our topic. Seberapa besar lo punya mimpi? Kalau gak diikuti sama motivasi dalam diri, percaya bro, cepat atau lambat lo akan menyerah. Dan pertanyaannya, gimana bang caranya agar gue tetap termotivasi? Yang pertama, ketahui alasan kalian memulai. Banyak dari kita pengen pergi ke gym tapi alasannya gak cukup dalam. Akhirnya cuma jadi member tapi gak pernah datang lagi. Kalau lo pengen pergi ke tempat gym cuma mau kurus, cuma mau terlihat keren, ikut-ikutan teman gak salah bro. Tapi alasan seperti tadi itu belum cukup kuat. Kenapa? Karena kalau lo gak terlihat lebih keren di depan orang lain gimana? Kalau teman lo gak ada yang bilang lo kurus, ya gimana? Kalau teman lo udah gak nge-gym lagi, ya gimana nasib lo? Inilah yang terjadi kalau alasan lo berdasarkan dari eksternal faktor. Maka motivasi yang lo punya itu juga akan mudah hilang. Pertanyaannya, gimana caranya biar gue tahu kalau alasan gue ini udah benar-benar kuat? Dengan cara refleksi bro. Kalau lo nge-gym dengan alasan lo ingin lebih sehat karena lo ingin menghabiskan waktu bersama keluarga lo lebih lama, lo akan punya motivasi yang lebih kuat untuk datang ke tempat gym even teman-teman lo gak ada yang datang, even teman-teman lo gak ada yang bilang lo keren, even gak ada yang satupun yang bilang lo kurusan. Sebelum lo menginginkan sesuatu, coba deh bro, refleksi dulu, kenapa lo ingin memulai hal tersebut? Apakah lo merasa hal yang lo lakukan ada maknanya? Ketika bro, lo paham alasan yang menggerakkan lo untuk mencapai hal yang lo inginkan, motivasi akan datang secara natural. Tips yang kedua adalah membuat rencana. Mungkin lo pernah dengar sebuah kutipan dari Antoine de Saint-Exupéry. Ia orang French, mudah-mudahan pronunciation gue bener bro. Intinya ia bilang, "A goal without a plan is just a wish." Artinya, goal yang lo punya tanpa ada rencana yang jelas itu cuma harapan belaka. Berapa banyak dari kita ingin mencoba mulai usaha, mau naik gunung, mau ngurusin badan, pertanyaannya, apakah hal-hal tersebut itu berakhir dengan harapan atau kenyataan? Kalau lo mau naik gunung, tapi lo gak pernah tahu hal apa aja yang harus lo lakuin sebelumnya, lo gak akan pernah berani bro. Gue punya hipotesis yang gue yakini kebenarannya. Kalau lo punya rencana yang matang, lo akan lebih termotivasi. Antara rencana dan goal itu saling berhubungan. Lo punya goal, tanpa ada rencana, ya lo bakal gagal. Ibaratnya gini, lo mau perang, tapi lo gak punya strategi, lo gak punya taktik, lo gak punya rencana, udah pasti lo bakal kalah bro. So, kalau lo bro ingin termotivasi, buatlah rencana sematang mungkin dan sedetail mungkin agar lo gak kebingungan langkah apa yang harus lo ambil selama lo terus berjalan. Yang ketiga adalah membuat deadline. Lo udah tahu nih kenapa lo mau mulai, lo udah punya rencana yang jelas, tapi kalau lo belum punya deadline, kira-kira bro, pekerjaan lo itu bakal selesai apa enggak? Kalau lo gak punya deadline, gue yakin lo sama kayak gue, bakal entar-entarin kerjaan. Lo menyelesaikan tugas, tapi gak punya deadline, kemungkinan besar tuh tugas gak bakal selesai. Kita ini cenderung bermalas-malasan kalau kita gak ngebuat deadline untuk diri kita. Buatlah waktu deadline yang lebih cepat dan jangan ngarepin kerjaan lo itu benar-benar sempurna. Karena yang paling penting buat gue, itu bukan seberapa baik kerjaan kita, tapi seberapa mampu kita dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah nanti setelah selesai, barulah lo revisi, lo edit. Kalau pekerjaan lo udah selesai, merevisi itu jauh lebih mudah dibanding menyelesaikan pekerjaan. Iya gak? Lo cuma butuh edit-edit dikit, adjust-adjust dikit, dan akhirnya kualitasnya bagus juga. So, kalau lo bro ingin termotivasi, jangan lupa untuk membuat waktu deadline yang lebih cepat.
Yang keempat adalah mulai dari hal kecil. Ini juga gak kalah penting, bro. Kalian itu akan tetap termotivasi bila kalian memulainya dari hal kecil terlebih dahulu. Kalau lo ingin mendapatkan pekerjaan, mulailah dari memperbaiki resume dulu, bro. Perbaiki cara berkomunikasi ketika interview. Pakai outfit yang proper. Hal kecil yang lo mulai itu akan menghantarkan lo pada hal yang besar. Seperti akan halnya pernyataan dari James Clear, yaitu all big things come from small beginnings. Kalau kalian nggak pernah punya pengalaman dan mau mencoba pengalaman baru, mulailah dari langkah kecil, karena kalau kalian memulai dengan langkah besar, udah pasti kalian akan merasa berat. Lo jalan jogging, ya udah mulai aja dulu dengan jalan kaki. Nggak pernah baca buku, ya udah mulai aja baca buku 5 menit per hari. Nggak pernah naik gunung, ya mulai aja dulu trekking. Ngerti kan yang gue maksud? Kadang langkah kecil, kalau lo udah memulainya, lo baru akan memiliki big picture dan membuat lo berani dalam mengambil langkah yang lebih besar. Terkadang bukan karena kita tuh nggak bisa melakukan sesuatu, tapi karena kita nggak punya pengalaman. Dan semakin kalian asah terus-menerus pengalaman kalian, percaya bro, kalian dengan sendirinya akan termotivasi untuk mengambil langkah yang lebih besar. Yang kelima adalah berikan apresiasi pada diri sendiri. Kadang yang ngebuat kita sulit termotivasi karena kita lupa, bro, mengapresiasi diri sendiri. Kalau lo gak memberikan apresiasi untuk hal besar yang lo capai, kira-kira, bro, mungkin gak lo dapat memberikan apresiasi untuk hal yang kecil. Kalau kalian mengharapkan apresiasi dari orang lain sampai kapanpun, bro, kalian gak akan termotivasi. Kenapa? Karena orang lain kadang gak melihat usaha kalian. Mereka gak melihat dedikasi kalian. Even kalaupun mereka melihat, mungkin mereka menganggapnya biasa aja. Jadi kalau bukan kalian yang memberi, ya siapa lagi? Apresiasi kecil ketika kita sedang berproses untuk berubah, itu akan membuat kita keep moving forward, bro. Hanya sekedar memberi apresiasi dan reward, itu udah sangat membantu kalian untuk terus-menerus melangkah. Hanya sekedar jogging di pagi hari, ya udah setelahnya kasih tuh reward, secangkir kopi. Nggak perlu fancy, bro. Cukup reward kecil yang kalian beri, itu udah cukup membuat kalian termotivasi. Kalau kalian baca bukunya James Clear, yaitu Atomic Habit, dia bilang, bila kita ingin terus termotivasi untuk mengulangi kebiasaan kembali, lo mesti kasih reward ke diri lo setelahnya. Karena reward yang kalian kasih, itu dapat memberikan dorongan untuk melakukannya kembali. So, kalau lo, bro, ingin termotivasi, berikan apresiasi ke diri kalian dengan memberikan reward setelah kalian menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 cara ini dapat terus memberikan dorongan kalian untuk termotivasi mendapatkan hal yang kalian inginkan di hidup ini. So, thank you once again. Gua Amal Katiri, and I'll see you next time.